Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi selamat datang di channel Brother Plan. Di episode kali ini kita mau bahas satu tanaman yang favorit ya, satu tanaman koleksi favorit dari Brother Plan. Jadi tanaman ini keluarga aroid, ya. Mirip dengan keladi tapi dia bukan keladi. Tinggalnya di dekat-dekat air ya, dekat air dan lembab. Tapi kali ini bukan yang biasa, kita mau ambil yang spesial. Nah, ini dia. Homalomena pendula marble variegata. Lihat. Oke, kita jelasin dulu ya. Jadi Homalomena ini salah satu keluarga aroid juga yang ada di seluruh Indonesia ya. Dia mirip keladi, lihat teman-teman. Dia punya bonggol juga sama dengan keladi atau alokasia, dia punya bonggol yang bisa untuk tumbuh dan batangnya juga sekilas mirip dengan keladi, apalagi bagian daun ya teman-teman ya, nah itu mirip sama keladi, cuma yang bedanya memang kalau sekali lewat itu si keladi dia lebih lembut, sedangkan kalau si Homalomena ini lebih keras. Daun keladi juga dia lebih lembut ya, beda dengan yang ini dia lebih kaku. Nah itu lebih keras kalau Homalomena, dan memang sangat beda sekali ya kalau kita sudah pegang Homalomena ini. Nah untuk Homalomena ini yang jenis mutasi ya, yang mengalami mutasi genetik, itu mengalami mutasi variegata. Kalau yang normal itu dia punya warna yang hijau, beda dengan yang variegata. Kita lihat yang variegata, deketin lagi. Yang variegata itu punya warna yang spesial ya. Ada juga yang variegata warnanya kuning, ada juga yang warnanya putih, tapi yang ini silver-silveran ya, jadi dia brush gitu, dia merata warna variegatanya, dan ini stabil sampai ke daun baru nih. Dan baru juga variegata, dan ini cakep banget untuk ditaruh di meja, di ruangan, karena Homalomena ini dia tidak terlalu tahan panas ya, terlalu tahan panas, dia suka kelembapan, bukan terlalu suka dengan air atau basah seperti itu. Nah untuk perawatan, kita ngomongin perawatan, jadi Homalomena ini perawatannya gampang, nggak susah, jadi medianya tinggal kita campur tanah andam, bisa juga dicampur dengan tanah pakis gitu kan, dikasih sedikit pupuk dan dia nanti akan hidup seperti itu. Dan ini sudah lumayan lama. Nah, untuk penyiraman, teman-teman bisa menyiram seperti tanaman biasa, asal jangan ditaruh tempat terlalu panas. Kalau dia terlalu panas, dia bakal mengalami sunburn atau bahkan dia mati. Nah, dia nanti layu, daunnya lemas, dan kalau tidak segera diselamatkan bakal mati dia nanti seperti itu. Dan ini gampang banget untuk pemula ya. Tapi yang biasa aja dulu, jangan yang variegata, karena yang variegata harganya lumayan mahal. Bukan ini maksud pamer, cuman ada baiknya kita bicara yang normal-normal aja dulu deh. Gitu. Ini kan contohnya. Nah, kenapa saya suka banget dengan Homalomena? Karena daunnya ini mirip dengan Glorisarium, itu mirip banget. Cuma ini versi Indonesia gitu. Nanti ini akan tinggi ya, dia akan besar nanti. Diganti pot, ganti tempat, nanti dia akan membesar. Nah, kita udah punya yang agak besar. Ini indukannya sebenarnya. Nanti. Nah, ini indukan dari Homalomena yang kita punya. Variegata juga. Satu daun. Variegata, dan ini udah ada daun barunya, lihat kelihatan nggak ya variegatanya udah kelihatan, udah bagus, ini stabil banget.
ini belum dipindahin ke tempat yang lebih besar, sebenarnya harus lebih besar. Nah kalau dia normal sebenarnya mirip banget sama Gorizar ini, tapi ini versi lightnya. Oke, cakep kan? Nah dia tanamnya sama, kita kasih pakis dan tanah gitu, dan nggak ditaruh tempat yang panas karena memang dia takutnya varigatanya ini kan. Nih, gara-gara taruh tempat panas, lihat dia bolong-bolong gitu ya, kepanasan, kebakar sunburn gitu. Oke, itu aja teman-teman ya untuk pemalamena varigatanya. Nanti kita review ngobrol tentang tanaman-tanaman yang lain juga. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam potek.